Oke, selamat sejahtera dan selamat petang. Sama-sama kita berjumpa lagi. Nah, tonton-tonton suara jelas. Sila komen kat live chat. Tuliskan respon sikit. Boleh tak? Kena pastikan kita hari ni yang ada suara yang jelas. Okey. Okey, tanpa menenggangkan masa, tanpa membazirkan masa. Okey. Hari ini kita merupakan webinar yang ke-13. Saya adalah Cikgu Go sebagai moderator anda. Dan hari ini bersama dengan Cikgu Azrul, atau boleh panggil just Cikgu Azrul, merupakan Wakil Ambassador Malaysia yang pertama. Okey. Sangat bangga dapat bersama dengan Cik Azrul pada ruang yang begitu. Macam mana orang kata excited. Okey. Seperti biasa, akan pantun lagi. Okey, 2-3 kucing berlari. Sampai hari ini kita masih jumpa lagi. Pagi tadi pergi kedai, balik singgah lepak di pangki. Berpantun ni kipas tak pandai, tapi akan dicuba sebaik mungkin. Okey, tambah menebaskan masa, di sini ada sikit peringatan. Sikit peringatan mesra. Okey, sebarang pernyataan, pertanyaan boleh diacukan di ruangan live chat. Moderator iaitu saya jawab dari semasa ke semasa. Untuk maklumat tuan-tuan dan puan-puan, sesi Q&A juga akan buka pada 10 minit terakhir. Jadi nanti saya akan, bila slide itu mula, cikgu-cikgu boleh tulis live chat dan akan diajukan kepada penceramah. Link borang kehadiran dan kod webinar akan diberikan pada 15 minit terakhir webinar ini. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, jangan ke mana-mana ya. Okey, twinkle, twinkle, little star, how I wonder what you are. Time petang ni rasa lapar. Dan masuk, jangan kalut nak keluar. Okey, steady and slow. Okey, sedikit sebanyak hari ini saya merupakan moderator untuk anda. Saya ada Cikgu Go. Mungkin anda tanya kenapa webcam saya masih rosak. Ya, webcam saya masih rosak dan boleh dibuka. Kalau tengok, kita ikut fasa 3. Okey, saya ada nama Bokok Lin, merupakan supporting wave of Wakil Ambassador. Okey. Tapi hari ini saya bukan adalah watak utama. Saya juga banyak belajar daripada Cikgu Azrul. Jadi saya akan pass mic saya kepada Cikgu Azrul untuk teruskan konten webinar ini. Cikgu Azrul, hello. Hello. Ya, Cikgu Azrul, akan saya akan pass mic kepada anda. Show time. Ya, boleh dengar? Boleh. Ya, boleh. Jelas dan sedap. Okay, assalamualaikum dan selamat tengah hari. Pada hari ini saya akan cerita sedikitlah mengenai apa itu Wakelet Community Member dan Student Ambassador, juga sedikit penggunaan Wakelet yang saya telah guna semenjak saya berkenalan dengan Wakelet lah. Okay, kita akan tengok dulu sedikit, tak banyak lah. Okay, saya mula berkenalan dengan Wakelet adalah pada program ni, iaitu pada tahun lepas, iaitu saya mewakili Malaysia ke Microsoft Education Exchange di Paris. Pada masa tu saya berjumpa dengan ramai cikgu-cikgu daripada seluruh dunia. Dan salah seorang daripada teammate saya memperkenalkan Wakelet kepada saya. Dan masa tu dia pakai baju ni lah. Masa tu. Jadi saya tanyalah, baju apa ni? Lepas tu dia cerita lah, ada satu program dipanggil Wakelet, memang sesuai untuk guru dan pelajar. Okay, ni adalah slide ni ada masa saya menang tempat second runner up. Tarikh dia sama dengan tarikh hari ni lah, pada 5 April tahun lepas. Sebab waktu tu waktu Paris, mana Malaysia hari yang second lah, sebab kita cepat. Okay, langkah yang pertama apa yang saya buat adalah bila saya balik Malaysia,
saya mula menggunakan Wakelet. Saya mula masuk Wakelet. Lepas tu saya mula masuk community. Okay, ni bila saya dah masuk community, dan pada 29 Mei tahun lepas saya berjaya mendapat Wakelet community. Okay, selepas tu saya mula dapat Wakelet ambassador. Saya adalah ambassador yang ke-9. Dan inilah adalah contoh-contoh nama. Ini adalah Cikgu Alif daripada MRSN Sandakan, dan ada lagi dua orang lagi iaitu Cikgu Arif daripada MRSM apa ni Johor Bahru. Seorang lagi Cikgu Fazli, mungkin ada yang dah kenal Cikgu Fazli daripada Johor, dan seorang lagi adalah Dr. Harli daripada Johor juga. Okay, ini adalah logo lama lah yang berserta masa tu. Okay, apa yang saya buat dekat sekolah, saya perkenalkan Wakelet dalam kelas. Okay, dalam kelas. Yang ni saya memperkenalkan Wakelet pada masa MGLC tahun lepas di Microsoft. Okay, dan juga saya banyaklah membuat perkongsian. Yang ni saya buat dekat IKMC itu, saya bagi jugalah sedikit apa ni sumbangan, dan juga saya bagi kepada fellow kita iaitu MRE fellow iaitu Cikgu Alif untuk dia bawa pergi ke Sydney pada tahun ni. Okay, dalam Wakelet juga saya, kalau siapa-siapa yang biasa masuk blog Wakelet dia boleh tengok satu penulisan saya dalam blog tu, boleh sat lagi kita akan tengok bentuk dia. Dan yang ni siapa-siapa yang download Wakelet yang saya dan ustaz daripada MRSM Balik Pulau, kami buat bersama-sama untuk jadikan Wakelet ni dalam bahasa Melayu. Okay, ini adalah contoh-contoh lain yang saya dah buat. Yang ni saya bagi pada cikgu-cikgu MRSM. Yang ni kami buat tahun lepas, kami pergi buat field trip di pejabat Wakelet. Yang ni, dan yang ni saya bersama sewaktu MGLC bersama dengan Abang Zul kita. Okay, sebelum tu saya cerita sikitlah apa itu Wakelet. Pada mungkin ada cikgu ataupun pelajar yang baru nak berkenalan apa itu Wakelet. Okay, ini adalah Wakelet. Wakelet adalah paparan percuma yang membolehkan kita menyimpan, menyusun dan berkongsi kandungan dari seluruh laman sesawang. Jadi tujuan dia yang utama sekali adalah jika kita ada, contohnya kita nak letak kita punya koleksi YouTube, kita ada banyak lagu-lagu yang kita suka, jadi kita boleh letak dalam satu web iaitu Wakelet. Kita susun semua kat situ, jadi semua yang kita nak tu ada kat situ. Jadi tak perlulah kita nak cari satu-satu-satu. Itu antara yang kita buat lah. Nanti saya akan tunjuk contoh. Okay, macam mana kita nak memahami Wakelet dalam 4 langkah. Okay, yang pertama sekali kita tanda, kita susun, kita buat kolaboratif dan kita akan berkongsi. Okay, seterusnya, okay, ini adalah tanda ataupun dalam bahasa Inggeris dia bookmark, iaitu kita boleh bookmark apa sahaja web yang kita masuk. Ni ya, jadi kita tak perlulah, kalau kita ada pautan kita boleh buat bookmark dekat sini. Jadi tak perlulah kita buat bookmark banyak sangat dekat kita punya browser tu. Okay, contoh browser Edge ke Chrome ke, jadi kita boleh bookmark kat sini sahaja. Okay, seterusnya kita boleh susun kita punya bookmark untuk menjadi koleksi yang menarik. Ni contoh, kita boleh susun apa sahaja subjek, boleh susun semula kandungan menjadi cita rasa, boleh tambah teks, image, dan yang paling saya suka adalah PDF. Sebab ada setengah nota-nota saya buat dalam bentuk PDF, dan bila saya letak kat sini dia terus masuk. Okay, dan yang ini yang paling penting adalah kita nak membuat collaboration, di mana kita boleh berkolaborasi menggunakan Wakelet. Sama ada orang yang kita nak kongsi tu dia tiada akaun Wakelet dan juga dia ada akaun Wakelet. Maknanya Wakelet ni dia boleh dua-dua, sama ada orang tu belum ada akaun ataupun dah ada akaun. Dan yang ni kita boleh kongsi. Bila kita dah kumpul, kita dah siap. Perkongsian dia pun ada dua jenis. Satu, kita boleh berkongsi secara umum, maknanya siapa-siapa saja yang buka kita punya
Wakelet dia boleh tengok. Satu lagi kita boleh bagi pada hanya yang kita nak sahaja. Okay, ini adalah yang biasa kita guna, kita akan embed ataupun benamkan. Okay, contohnya untuk memaklumkan pengguna apabila anda menambah koleksi, tweet mereka ke koleksi anda. Contoh dia, kita ada, kita nak ambil tweet daripada orang lain, daripada Twitter. Jadi bila kita masuk je tweet orang tu, dia automatik dia akan bagi tahu pada orang yang punya Twitter tu yang kita guna. Okay, kita akan letak koleksi dalam bentuk PDF. Kita akan benarkan pengguna lain salin koleksi kita. Okay, satu lagi kita boleh embed ke dalam kita punya web ataupun blog. Okay, ni macam mana nak guna Wakelet. Okay, contoh lah. Ni contoh adalah penggunaan bookmark. Yang ni kita nak organize contohnya sebagai kajian, bahan sumber, portfolio, bulletin bilik darjah, kerja khusus dan semua ni lah. Yang ni adalah macam mana kita nak berkolaboratif. Contohnya kita nak buat projek penyelidikan berkumpulan, penyerahan kerja, ulasan buku, kita boleh letak kat sini. Dan kita boleh share kita punya Wakelet. Contohnya untuk pembelajaran, perkembangan, kajian, bulletin, portfolio. Dan kalau Wakelet untuk ambassador, student ambassador, kita mereka perlu hantar portfolio ni. Okay, ini adalah Twitter dekat Wakelet. Kita akan guna Alias Wakelet ataupun Alias Wakelet Support untuk support. Yang ni hashtag yang biasa digunakan. Dan ini adalah email untuk support lah. Kalau cikgu-cikgu ataupun siapa-siapa saja ada masalah boleh hantar. Okay, di sini saya akan kongsikan. Ini yang dibuat oleh James pada beberapa hari depan. Hari semalam saya ambil masa waktu, sebab tu dia ada 16 jam yang lalu. Okay, untuk kita join the Wakelet community. Okay, bila kita dah ada account, dan kita dah buat kita punya collection. Jadi untuk memperkembangkan kita punya collection dan kita untuk berkenalan dengan orang lain, kita boleh join community. Okay, saya akan tunjuk dulu community apa yang ada dekat community. Okay, bila kita buka community, okay, paling senang kalau kita payah nak jumpa community ni, kita buka saja wakelet.com. Okay, contoh. Okay, wakelet.com. Okay, dekat sini dia ada tulis community, blog, about dengan support. Okay, jadi kita klik saja community. Okay, dia akan terus masuk kat sini. Ada Wakelet community. Okay, kalau kita klik blog, dia akan masuk blog. Okay, blog ni dia akan susun mengikut yang terkini lah kat sini. Contohnya kalau kita nak cari yang Malaysia punya. Okay, yang Malaysia, kalau Malaysia punya ada blog yang telah ditulis oleh Dr. Harvey, saya. Jadi bukan yang ni Paramjit ni, sahabat saya, dia adalah pengetua dekat salah sebuah sekolah dekat India. Yang ni adalah Cikgu Goh. Cikgu Goh yang terkenal ni lah. Dia pun dah ada kat situ dalam blog Wakelet. Okay, ni blog. Dalam blog. Okay, seterusnya for educator. Kalau cikgu lah. For educator, di sini dikongsikan kita boleh download educator guide. Okay, contoh dia kita nak ambil, bila kita klik educator guide ni, kita boleh ambil untuk Malaysia. Okay, Malaysia, dan kita download sajalah untuk Malaysia. Okay, seterusnya saya pergi yang community dulu lah. Okay, yang ni untuk yang dah ada account dan nak join community. Apa yang community tu ada sebenarnya? Okay, kalau kita klik dekat join community today, okay, dia akan bagi satu form untuk kita isi. Okay, ni adalah tujuan asal lah. Community adalah exclusive group for those who loves using Wakelet, sharing their idea and telling others. Okay, kita apply sajalah kat sini.
Okey, apa kelebihan bila menjadi komuniti? Okey, ini ada kelebihan dia. Yang pertama sekali adalah untuk membantu memperkenalkan platform. Jadi sebelum ni, sebelum saya buat ya, saya dah berkongsi dalam setiap saya punya ceramah, saya bagi satu slot khas untuk Wakelet dan juga bagaimana penggunaan dia lah. Okay, seterusnya adalah untuk kita bagi idea, sumbangan idea. Dan yang ni yang selalu kita, yang digunakan untuk community, iaitu kita dapat contohlah goodies yang saya pakai ni. Biasanya dia bagi goodies macam ni. Dan juga dia akan bagi stiker. Okay, ni adalah apa yang ada dekat community members. Okay, siapa yang download saya punya e-book tu, dekat bawah tu ada, dia tulis benda yang sama, cuma beza dia yang ni adalah yang dalam buku tu dia punya logo ni logo lama. Okay, dia ada, yang penting adalah dia bagi kita test dulu setiap features yang ada. Biasanya dia akan hantar email lah kepada kita. Okay, dan juga ada behind the scene news and features. Contohnya ada update-update terbaru dia akan bagi untuk kita tengok. Dan yang ni yang selalu ada lah, receive Wakelet swag and goodies. Okay, macam mana kita nak receive ni? Okay, siapa-siapa yang dah jadi community members, cuma DM sahaja Wakelet, bagi tahu kita nak minta goodies. Nanti dia akan bagi satu apa ni, form. Kita isi form tu dan tunggulah. Biasanya dia akan sampai di antara 4 ke 5 minggu sebab dia post daripada UK. Okay, yang ni yang ambassador ni saya tak bincang dengan lebih lanjut lah. Nanti kita mungkin akan ada slot khas untuk ambassador. Okay, yang ni ni tak ada lagi. Okay, seterusnya dekat bawah ni, bawah sekali ni dia ada, okay ni teams. Okay, biasanya saya berurusan dengan sama ada kolom, macam kolom saya buat live ke Wakelet dengan dia, James dan juga Miss Tijas dan Miss Bah. Okay, Tijas akan ada, kita akan ada satu program bersama Tijas nanti untuk cikgu-cikgu kat Malaysia. Okay, seterusnya bawah sekali dia ada tulis, we also have student ambassador program. Yang ni yang saya akan ceritakan apa itu 6C yang ditekankan. Dan pastinya pelajar-pelajar yang nak masuk berumur 13 tahun dan ke atas. Okay, saya akan tunjuk dulu. Okay, ni kita dah tengok community. Okay, seterusnya. Okay, ini adalah untuk student ambassador. Ini adalah 6C yang dititik beratkan. Yang pertama sekali adalah creativity, collaboration, citizenship, communication, curation dan critical thinking. Yang ni yang dititik beratkan untuk pelajar kita dalam task ni. Okay, ni adalah contoh yang saya buat lah. Maknanya pelajar-pelajar dia akan WhatsApp pada saya bila dia dah siap satu-satu bug. Contohnya lah, dia dah siap satu bug dan saya akan bagi dia punya badge. Okay, badge adalah berdasarkan kepada, jadilah contohnya dia dah siap bahagian curation. Jadi saya, dia akan dapatlah badge curation. Kalau dia dah siap bahagian creativity, saya akan bagi badge creativity. Dan di sini, ni contohlah ada yang dah berjaya. Bila dah berjaya, saya akan hantar permohonan student ni kepada Wakelet dan apabila mereka dah tengok dan layak untuk terima sijil, dia akan dapatlah sijil ni. Dan sijil ni saya akan terus bagi kepada pelajar tu lah. Biasanya email dia akan bagi pada email guru dan guru akan bagi pada pelajar. Okay, ini adalah saya punya yang saya buat program bersama pelajar. Okay, kalau bukan setakat pelajar saya juga, kalau pelajar siapa-siapa saja yang berminat untuk join ambassador program bersama saya, nanti saya akan bagi link dia. Nanti saya akan bagi link dia last sekali, link untuk pelajar-pelajar dan juga siapa-siapa sajalah yang berminat untuk jadi ambassador. Okay, ni saya punya collection, sekejap lagi saya akan tunjuk saya punya collection saya. Dan saya dah letak, saya dah bagi pada Wakelet untuk tengok dan ini dia punya balasan dia. Dan semua resource yang saya letak kat situ adalah
sangat sesuai untuk student ambassador program. Okay, sebelum tu saya tunjuk dulu apa itu student ambassador. Okay, bila kita klik dekat community yang bawah tadi ni, yang bawah sekali ni, dekat find out more ni, dia akan keluar benda ni. Okay, student ambassador program. Okay, ini adalah kelebihan. Kenapa kita nak pelajar masuk dalam program ni? Okay, yang pertama sekali adalah untuk student deliver key lifelong skill. Okay, untuk engage 6C tadi. Dan untuk empower student to be leaders. Okay, ni dia punya ni tak payahlah. Okay, ni dia punya ni. Okay, macam mana program ni berjalan? Okay, yang pertama sekali, program ini adalah di bawah pengurusan guru. Kita yang akan lead semua information. Okay, lepas tu challenge dia ada 6 challenge yang perlu dibuat. Dan sebagai result dia, dia akan dapat ambassador badge dan certificate. Yang inilah. Dan untuk cikgu-cikgu, kalau cikgu sendiri yang nak jadikan pelajar bawah cikgu, untuk memudahkan, apply sahaja kat sini. Tekan apply kat sini. Okay, isikan form. Isikan form. Dah habis isi form, dia akan bagi. Okay, saya akan tunjuk apa yang dia beri. Saya akan buka wakelet saya. Okay, ni wakelet saya. Okay, setakat ni saya baru ada 44 collection. Bookmark saya ada 207. Dan group adalah 43. Okay, ni adalah yang diberi. Saya buat, dah buat collection. Untuk collection ni saya tak buat sebagai ni lah. Sebagai umum. Sebab apa ni? Kita kena register dulu lah. Okay, ni program dia. Apa program yang ada dekat student ambassador ni? Yang pertama sekali, dekat sini dia ada getting start. Maknanya dekat sini dia bagi tahu lah. Contohnya saya buka kat sini. Okay, apa yang ada student ambassador impact. Okay, ni siapa-siapa yang dah masuk nanti bolehlah tengok dia punya video ni untuk pelajar dia. Okay, setakat ni ada banyaklah negara yang dah buat program ni. Okay, ni contoh-contoh cikgu-cikgu yang dah buat program ni. Dekat sini. Okay, ni overview program. Apa itu program ni? Quick started, dia ada tulis kat sini. Okay, pastikan pelajar yang masuk tu adalah 13 tahun ke atas. Tapi kalau pelajar kita kurang pada tu pun tak ada masalah. Cuma kita tak hantar dia untuk dapatkan ambassador sahaja. Okay, ni dia punya ni. Task dia. Dan kita boleh download full program dia kat sini. Okay, seterusnya ini adalah task dia. Ada 6 task. Curation, about me. Yang ini macam mana kita nak memulakan program. Dan last kali bila dah siap, okay, cikgu-cikgu ataupun siapa saja yang nak masuk program ni, dia akan isi form ni. Form ni hanya boleh diisi oleh cikgu sahaja. Maksudnya bila dah siap semua. Okay, saya akan tunjuk task yang ada, yang saya dah buat. Okay, di sini saya punya link dia. Nanti saya akan kongsi slide ni. Jadi senanglah, siapa-siapa yang nak cuba boleh klik saja dekat program Ambassador Student Program Wakelet Student Ambassador 2020 ni. Bila klik kat sini, dia terus masuk saya punya Wakelet. Okay, yang pertama sekali, ini adalah task yang saya dah buat berdasarkan task yang diberi dekat sini. Task yang diberi kat sini. Yang ini, saya dah untuk memudahkan. Okay, yang pertama sekali, ini yang perlu dibuat. Dan saya buatkan satu grup WhatsApp, maknanya pelajar-pelajar yang nak masuk, dia boleh masuk dalam grup WhatsApp ni dan dia boleh tanyalah dalam ni. Direct masuk dengan saya punya apa ni group. Okay, ni adalah announcing Wakelet Ambassador. Kita tengok tu apa yang yang dikatakan oleh Miss Bah.
Hello everybody, Mizgah from Wakelet here, and I am super excited to announce that we have just launched our brand new Wakelet Student Ambassador Program. This program is designed for students who are over the age of 13, so if you're an educator looking to bring your students on board onto Wakelet, help them learn amazing curation skills along with the 6 C's and a whole bunch of incredible digital citizenship exercises, then just head to the link below where you can enroll your students and receive a starter pack that includes everything that you need to get your students on board with the program. The Student Ambassador Program is a great way for you to engage your students whilst helping them develop key skills that they can use throughout their learning career. We can't wait to hear your feedback about the program, along with all the amazing success and impact stories that it's had on your students. See you next time. Okay, ni ada ni. Okay, yang pertama sekali, saya letaklah welcome to Wakelet. Dia yang paling penting adalah ini dia punya ni lah soalan dia. Dan saya letak webinar kat sini untuk siapa yang baru nak berkenalan dengan Wakelet, macam mana nak bina Wakelet. Jadi saya letak kat sini. Sebabnya saya bagi task ni pada pelajar saya pada minggu lepas. Waktu tu dah mula PKP. Jadi saya tak sempat dah nak ajar lagi. Kalau ikut saya punya apa ni schedule, saya akan ajar pelajar saya selepas naik cuti hari tu. Tapi disebabkan oleh berlakunya PKP ni, jadi saya letaklah semua apa sahaja bahan untuk pelajar saya guna di sini. Okay, ni macam mana untuk registration. Hari ni saya akan tunjuk demo untuk setiap task apa yang ada untuk memudahkan pelajar untuk tengok. Okay, yang pertama sekali, task satu adalah kita kena create dulu account Wakelet. Task satu lah. Jadi saya akan tunjuk dulu cara macam mana kita nak create kita punya account. Okay, pergi ke wakelet.com. Okay, dekat sini dia ada login. Itu dia. Okay, bila masuk wakelet.com dia ada keluar macam ni. Okay, kita pergi saja dekat sign up. Dia ada dua, login dengan sign up. Kita akan pergi ke sign up. Ini macam mana kita nak buka account. Okay, jadi kalau macam pelajar saya, dia ada account Google dengan Microsoft. Jadi boleh pilih mana-mana satu. Ataupun kalau tak ada account tu, kita boleh guna sign up with email. Apa-apa saja email. Okay, contohnya saya akan ambil continue with Google. Okay, saya akan masuk saya punya account. Okay, dia akan keluar macam ni. Okay, yang pertama sekali dia akan keluar macam ni. Okay, paparan macam ni. Kita akan ambil get started. Okay, yang ni username. Okay, username kita boleh isi yang mana available. Contohnya, saya ambil nama saya. Ini saya jadikan dia huruf besar depan. Okay, bila dia tick sini available, maksud dia account ni boleh digunakan untuk saya lah. Next. Okay, kat sini biasanya best describe ni biasanya kita ambil education dan untuk pelajar ambillah student. Next. Okay, pick dua topik, education, science. Okay, dan dia akan keluar macam ni. Disebabkan account kita masih lagi kosong, okay, ini adalah task satu. Task yang pertama kita nak membina account dahulu. Okay, seterusnya. Task 2. Okay, di task 2, dia lebih kepada about yourself. Okay, jadi di sini saya dah letak contoh all about me. Apa yang perlu ada? Bila dia klik dekat all about me, mengenai diri sendiri lah. Okay, dia boleh letak favorite things dia. Apa yang dia nak kat sini. Okay, yang ni yang saya dapat ni adalah direct daripada sini. Daripada yang ni. Saya tak guna yang student saya punya sebab untuk mengelakkan daripada masalah apa ni
penggunaan apa ni maklumat pelajar kepada audiens. Ha, itu yang ni ya. Jadi saya nak protect lah maklumat pelajar saya. Jadi apa yang perlu dibuat adalah dia kena create satu creation, satu collection berdasarkan diri dia. Okay, jadi di sini untuk collection yang pertama dia klik saja new collection. Okay, jadi untuk cover ni boleh pilih sama ada daripada image ataupun library. Contohnya dia nak ambil daripada image. Klik saja image. Okay, dia boleh cari gambar-gambar dia. Kat mana dia letak gambar-gambar dia. Okay, contoh ada gambar kat sini. Dia pun letak. Okay, yang ni adalah about me. Okay, di sini adalah ikon yang dia boleh tambah. Okay, yang pertama sekali, mungkin dia nak letak URL. Dia nak letak, contohnya URL dia ada, apa ni? Yang dia minat. Contohnya dia minat nak tengok berita. Dia nak masukkan beritaharian.com.my. Contohlah, dia minat nak guna website ni. Jadi, apa yang dia buat adalah kita copy saja link ni. Copy saja link, letakkan dekat paste URL kat sini. Dia akan masuk dekat sini. Dan kita boleh edit kat sini. Nama ni. Contohnya okay, dekat sini pun dia ada bagi tahu apa yang kena add, ada cover image boleh add, reorder. Okay, bila dah tekan save saja, dia akan tukarlah kat sini. Okay, seterusnya kalau dia nak tambah lagi, add text. Add text ni dia boleh isi lah mengenai diri. Contoh dia biodata. Kita boleh guna #1 ni, header 1, header 2, dan boleh tulis lah. Apa-apa, lepas tu dia tulislah kat sini save. Okay, mungkin dia nak letak dia punya ada YouTube yang dia suka. Jadi dia klik dekat YouTube, dia boleh tanya. Contohnya dia suka lagu apa ni, Nasheed. Klik saja kat sini, dia adalah koleksi lagu. Contoh dia minat lagu ni, dia masuk sahaja tanpa perlu kita pergi ke YouTube. Jadi di sini boleh dia terus masuk. Okay, bila dah siap. Okay, yang penting bila dah siap, dia kena tukar dekat atas ni kepada public. Supaya nanti bila dia send, saya boleh nampak lah sebagai public. Okay, ini untuk task yang pertama. Dah public and exit. Okay, untuk dia hantar kepada kita, pada cikgu ataupun kalau dia nak guna kepada saya. Dia akan hantar kat sini ada share. Kalau kita tengok sini ada share, yang sini ada tiga titik. Yang ni kita boleh embed, kita boleh export jadi PDF dan kita boleh change visibility dengan boleh delete connection. Bila dia share, dia akan share benda ni. Dia akan share link kat sini kepada saya. Bila saya check kalau betul, dia akan dapat lah. Badges untuk yang pertama iaitu yang ni, ha, badges yang pertama. Okay, dia akan dapat badges curation, maknanya dia dah buka. Okay, dah selesai task 2. Lepas tu task 3 adalah critical thinking. Okay, apa yang perlu dibuat adalah mereka boleh pilih apa-apa saja topik, sama ada contohlah climate change, social media, gender issue atau sebagainya, untuk createkan satu slideshow. Di sini, sini contoh dia. Contoh yang diberi sini adalah social media. Jadi kita klik kat sini, ni contoh.
Okay, yang dia buat adalah social media baik ataupun tidak. Yang ni dia cuma bagikan, dia cari saja link, dia paste saja kat sini ataupun dalam YouTube. Okay, contoh dia nak buat mengenai coronavirus. Jadi contoh yang okay, bila dah siap yang ni, bila kita tengok balik dekat kita punya ni adalah collection yang buat ni. Jadi dia buat satu lagi collection baru. Okay, yang ni adalah mungkin dia buat pasal COVID-19. Okay, yang ni tak apalah, yang ni boleh ni. Okay, seterusnya dia boleh masuk. Contohnya dia nak letak YouTube. Jadi dia carilah COVID-19. Okay, boleh masuklah. Yang ni satu, dua. Dia boleh masuk banyak-banyak YouTube terus. Tanpa ad. Okay, dia terus masuk dalam media. Dalam kita punya ni. Dan juga dia boleh tukar view ni. Sama ada compact view. Ni compact view. Ini adalah grid view. Ataupun modboard. Okay, modboard ni kita boleh tukar-tukar kedudukan dia. Okay, kita boleh tambah lagi tweet. Okay, kita boleh cari Twitter mengenai apa ni COVID-19. Okay, yang ni dia perlu ni lah masuk account Twitter dulu untuk cari ni. Kita boleh connect dengan Twitter, masukkan kita punya email untuk membenarkan dia masuk lah. Okay. Selain daripada tu, dia boleh masukkan bookmark, image. Okay, contoh dia ada image, upload PDF, Google Drive ataupun Flipgrid video. Contoh dia nak, dia nak cerita sedikit. Dia klik balik Flipgrid video ni. Dia nak cerita menggunakan Flipgrid video. Okay, continue. Okay, kita benarkan. Okay, import video dengan retri kamera sebab disebabkan kamera saya tengah guna. Jadi dia tak keluarlah kamera. Kita akan import video, contohnya dia dah siap. Dia boleh import video dia kat sini, dia letak kat sini. Video yang dia buat. Okay, contoh dia ada video. Ha, boleh masuk video kat sini. Bila dah siap, next. Okay, sebab Wakelet dia buat kerjasama dengan Flipgrid. Jadi senanglah dia masukkan video ni daripada collection Flipgrid masuk terus kat sini. Dan akan adalah kat sini. Okay, jadi bila dah siap, contohnya dah siap dah, pastikan yang ni jadikan public. Cuma dia nak upload sini lambat sikit dah. Bila dah siap, dia publish dan dia bagi link tu balik pada saya. Sama macam tadi. Okay, seterusnya. Okay, dah siap. Ha, ni lah dah masuk dah kat sini. Dia punya ni. Okay, ha, ni dah masuk kat sini. Okay, publish and exit. Okay, itu task yang ketiga. Task yang keempat, apa yang dia perlu buat adalah buat flag mengenai student ambassador program. Okay, flag ni terpulang pada dia, dia nak guna apa untuk buat flag ni. Sama ada, okay, ni contoh task dia, contoh flag yang dibuat. Okay, dia beritahu lah nama dia, tentang flag dia. Okay, ni adalah flag yang dia buat. Apa dia punya idea dia behind the flag. Okay, jadi apa yang boleh dibuat? Flag ni boleh guna apa-apa saja platform. Apa ni, nak guna PowerPoint ke, nak guna yang dah sedia ada, contohnya Canva ke untuk buat ni. Sama je kaedah dia, dah siap, contohnya kalau guna Canva, contohlah.
Contoh guna Canva, bila masuk, kita buatlah kita punya poster. Ini contoh saya suka guna Canva ni sebab senang. Dia boleh guna phone pun boleh. Okay, contoh macam ni lah, dia dah siap. Satu. Okay, dia dah siap. Jadi dia download je. Okay, ni dia dah siap lah contoh. Saya buka. Okay, dia dah siap. Jadi pelajar tu cuma buat satu lagi koleksi baru. Jadi dah, sekarang ni dah ada dua, buat lagi koleksi baru. Yang ni untuk flat. Okey, masukkan yang tadi tu sebab dalam PDF. Upload saja PDF. Okay, ni yang tadi. Okay, contoh dah siap dah yang ni. Dah upload, lepas tu dia sama je ke Edah. Save dan send. Seterusnya, task kelima, collaboration. Okay, yang ni yang penting. Collaboration ni adalah kita nak orang lain juga tambah dalam kita punya collection. Sekurang-kurangnya 3 orang. Dan biasanya kalau dekat sini, saya letak kat sini, dia kena share collaboration dengan saya. Ini saya punya apa ni, account. Dan dia kena share lagi kepada 3 orang, classmate dia. Kita tengok. Okay, ini contoh dia dah siap yang tadi. Pastikan kat sini jadi public. Okay, dia buka satu lagi collection. Collection yang ni macam mana kita nak berkongsi kepada kawan-kawan yang lain. Okay, jadi dia buka sahaja collection baru. Collection baru, contohnya music. Okay, sebelum tu pastikan dia jadi public. Lepas tu publish. Okay, bila dah publish, dekat atas ni dia ada tulis contribution ataupun contributors. Jadi klik sahaja contributors. Okay, dekat sini kita boleh bagi link. Okay, link ni saya copy saja link kat sini. Ataupun kita bagi kod yang ni. Okay, contoh kalau dalam phone, untuk dapatkan kalau siapa-siapa yang dah ada wakelet dalam phone, pergi dekat phone. Okay, boleh cuba masuk kod ni untuk tambah. Okay, pergi dekat kita punya wakelet dekat phone. Ataupun siapa yang dah buka dalam apa ni, komputer. Okay, yang ni yang kita akan kongsi. Satu lagi, kalau nak name, contohnya dia nak kongsi dengan saya, dia tulis Elias. Okay, lepas tu dia add saja, dia invite saja. Dia saya punya ni, ataupun saya guna share yang kat sini. Share link kat sini. Okay, jadi kita pergi, saya pergi dekat saya punya collection. Okay, saya pergi dekat saya punya collection, ni saya punya ni. Dekat saya punya collection ni, saya pergi dekat Wakelet. Dekat sini ada group of collection. Kalau guna phone, biasanya dia akan letak dekat, kalau Wakelet, dalam phone. Okay, collection tu dia ada di satu collection, satu group. Kalau kita tengok kat atas tu, pergi dekat group, pergi dekat join collection. Kalau klik dekat group, ada join collection. Bila kita klik join collection, kita boleh ambil enter code. Okay, jadi saya pergi dekat group of collection kat sini. Saya klik join collection. Okay, code yang ni code yang diberikan oleh student saya. Okay, contoh yang tadi adalah kod ni. Okay, cikgu boleh try nak masuk kat sini. Copy saja kod ni. Kod ni. Okay. Apa kata kalau orang yang dibagi tu tak ada lagi account Wakelet?
Contoh belum ada lagi. Okay, tak ada masalah. Saya tunjuk dulu yang ada account. Okay, copy saja kod ni. Okay, kod dia 78BB013. Cikgu-cikgu boleh cubalah. Ataupun pelajar-pelajar boleh cuba macam mana nak masuk. Ni yang dah ada account lah. Yang dah ada account, cuma letakkan kod saja kat sini. Join. Okay, kita akan dapat yang untuk kita nak tambah. Okay, contohnya saya tambah YouTube. Contohnya okay, contohlah masuk kat sini. Dan saya publish and exit. Okay, apa yang pelajar saya dapat ataupun orang yang kita share tu, dia pergi balik dekat dia punya collection ni. Dan bila refresh, dah ada dah item baru. Dah ada item. Dan kalau pelajar ataupun orang yang dia share tu tak ada lagi account Wakelet. Okay, contoh, okay, saya akan buka satu ni. Satu tab baru ni. Okay, contoh lah. Okay, biasanya saya akan guna private windows. Okay, so dia type balik wakelet.com. Okay, dia masukkan enter code kat sini. Yang ni yang memudahkan kita. Walaupun kita tak ada account Wakelet, kita boleh guna yang ni. Kita tekan saja enter code, masukkan code tadi. Lepas tu join. Okay, masukkan nama kita. Dan dia akan dapat yang orang yang dah dibuat. Ha, ni contoh dah ada. Cik Zaidi dah buat. Okay. Jadi kita tambah sahaja kat sini. Contohnya saya, okay, untuk yang ni, ini dalam bentuk web lah. Dalam bentuk web, dia bentuk dia macam ni. Kalau bentuk dalam phone, yang Flipgrid video ni tak ada. Okay. Contohnya kita nak letak URL kat sini. Jadi buka saja YouTube. Contohlah YouTube. Okay, contoh lagu mana yang menarik. Tengok apa yang trending sekarang ni. Okay, contohlah ni yang trending sekarang ni. Jadi kita cuma copy saja link. Link yang ni. Link sini. Paste saja. Okay. Jadi kita akan nampak penambahan tu. Okay, jadi pelajar boleh apa ni invite orang lain untuk tambah dia punya apa ni Wakelet collection. Okay, cuma penambahan ni hanya collection yang pelajar itu benarkan sahaja. Okay, jadi bila saya tengok kat sini dekat pelajar yang ni, jadi pelajar ni bila dia tengok dia punya collection, jadi bila dia tengok collection dia balik, okay, sekarang ni dah ada banyak dah. Ha, dah ada dah. Rakan-rakan yang dah masuk collection kat sini. Okay. Jadi memudahkan pelajar tu lah untuk mendapatkan yang seterusnya. Okay, bila dah siap, dia akan hantar kepada saya ataupun kepada cikgu yang membuat program tu. Okay, dia akan dapat collaboration punya badges. Okay, dah siap untuk yang seterusnya. Okay, seterusnya task yang keenam adalah communication. Student share presentation. Dia kena buat presentation. Okay, presentation, dia boleh pilih mana-mana sahaja topik untuk buat presentation dan gunakanlah Google Slide ke PowerPoint ke untuk apa ni share. Okay, contoh saya dah saya punya PowerPoint saya ada. Saya nak letak PowerPoint kat sini. Jadi ataupun saya punya slide. Okay, contohnya saya buka dekat Google Slide saya. Okay, contohnya yang sekarang ni. Okay, yang sekarang ni saya nak share yang sekarang ni. Jadi pastikan bila share tu, bila kita klik share, pastikan dekat sini ni kita akan ambil anyone on the internet. Contohnya ni dah siap. Okay, jadi kita copy saja link yang dah siap.
Okay, ni kalau guna ni, kalau guna contohnya PowerPoint. Sama juga. Pastikan dekat share tu, kita allow untuk view. Jangan allow untuk edit pula. Okay, jadi pelajar tu pergi balik dekat dia punya ni. Okay, pergi dekat Wakelet ni. Tambah lagi satu lagi, iaitu untuk task yang seterusnya, iaitu communication. Jadi dia boleh pilih lah apa ni, nak guna mana-mana ni. Okay, contoh yang saya buat ni, saya guna mengenai contoh COVID-19. Tadi yang COVID-19 tadi kita guna apa ni, direct menggunakan link. Okay. Jadi yang ni contohnya dia dah siap. Okay, kita letak sahaja kat sini share tu. Menggunakan link. Paste saja link kat sini. Okay, dia akan masuklah collection kat sini. Okay, dah dapatlah collection kat sini. Jadi bila kita publikkan, publish. Okay, bila kita klik. Okay, sahabat ada yang ni kalau dia guna Google yang online. Tapi kalau dia guna offline, contohnya dia buat-buat-buat, bentuk jadikan bentuk PDF. Sama juga. Cuma masukkan dalam bentuk PDF. Jadi kalau PDF, kita boleh direct kat sini. Kalau dalam bentuk link, bila kita klik, dia akan keluar link. Okay, ni semua yang ada kat sini. Okay. Ni semua ada yang kat sini. Jadi saya boleh baca lah. Kalau ikutkan sebenarnya, pelajar perlu present. Jadi disebabkan masalah kekangan internet ke apa, jadi tak perlulah present. Cuma just ada slide sahaja. Okay, itu adalah yang task untuk task 6. Dan last sekali, bila dah berjaya, dia akan buat portfolio. Okay, portfolio yang kita nak adalah yang dia dah buat tadi tu, dia jadikan dalam bentuk portfolio. Okay, macam mana dia nak buat bentukkan portfolio? Okay, di sini saya buat sedikit contoh portfolio. Ni contoh portfolio dan macam mana dalam YouTube ni dia ceritalah sikit apa itu portfolio. Ni contoh yang dibuat portfolio. Okay, ni portfolio. Dekat mana nak jumpa portfolio ni? Jadi dia ada, kita boleh buat folder macam ni. Kita boleh susun-susun dalam folder. Okay, macam mana nak buat? Okay, kita dah ada dah, pelajar ni dah siap dah semua. Dah siap dah semua ni, collection ni. Okay, portfolio dia ada di sini. Dia klik dekat nama dia. Ini ada dia punya portfolio dia. Okay, ni portfolio dia. Okay, macam mana dia nak susun dalam folder? Okay, kita pergi ke edit profile. Kat sini kita boleh tambah gambar. Pastikan letak gambar sendirilah, muka sendiri. Contohlah saya letak muka ni. Okay, bila dah masuk, save saja. Okay, yang ni bio data, kita boleh isi dah. Nama. Okay, yang kat sini kita boleh buat section. Okay, sekarang ni kita punya section adalah dalam bentuk angka tegaras. Jadi kita buatlah section. Okay, section yang pertama ikut yang tadilah. Okay, task 2 adalah correction task 2. Contohlah masukkan task 2. Task 2 ataupun dia boleh tulislah nama task tu apa, exception. Okay, jadi dekat task 2 dia akan ambil mana yang task 2 tadi. Task 2 tadi adalah dia nak buat yang ni. Apa ni, about me. Okay, masukkan dalam task 2. Ataupun di sini dia boleh tulis about me.
about me. Okay, seterusnya dia boleh tambah lagi untuk yang seterusnya. Jadi bila dah siap collection ni, bila dia save, okay, dia tak ada lah yang tadi yang boleh tambah-tambah tu. Jadi dia akan ada dua categorize dengan anti-categorize. Okay, kita categorize lah ikut ni. Dan setiap kali bila dia dapat ni, saya akan bagi badge. Okay, dekat badge ni dia boleh letaklah badges dengan apa yang ikut kategori ni. Dan ni lah dia punya profile dia. Dan profile ni macam mana dia nak share, dia klik saja share kat sini. Dia bagilah last kali kat sini. Yang ni lah yang akan saya bagi pada Wakelet untuk memohon sebagai student ambassador. Okay, jadi complete lah semua task yang diperlukan. Ni contoh kalau kita sendiri, kita boleh tengok kat sini. Ni adalah kita punya profile. Jadi kat sini saya dah buat lah pendidikan, masa mubuk. Ni kita punya profile. Jadi bila kita back, kita boleh dapat semua. Ni semua collection yang saya dah ada. Okay, rasanya itu sahaja perkongsian kita untuk bagaimana untuk membina student Wakelet. Dan saya bagi balik pada moderator untuk seterusnya, untuk kongsi untuk bahagian Q&A. Okay, dipersilakan Cik Guguh. Hai. Hai Cikgu Azru. Hebat betul. Hai. Jelas. Jelas dan okay. Okay Cikgu Azru, saya akan teruskan dengan slide saya. Okay. Okay, wait a second. Okay, kejap je. Okay, terima kasih Cikgu Azrul. Okay, sebelum tu, sebelum Q&A, kita ada dapat satu tetamu khas namanya James Davis daripada Wakelet. Okay, dia berada di, dengar tak Cikgu Azrul? Are you hear me? Dengar. Okay, thank you Cik Azru. Okay, sebab ada nama Cik Azru kan, James dia buat rakaman khas dari UK. Bila dia sampai ke sini, dia tengah malam. Dia tak boleh on live dengan sama-sama dengan kita sebab waktu ni sana tengah malam. Jadi dia buat rakaman siap-siap, saya akan tanyakan di sini. Okay, this is James. Okay, dia yang buat rakaman khas untuk sesi ini. Okay, kita tontonkan. Okay. Tak dengar lah audio dia. Ya ke? Saya bagi kuat sikit. Ada tak lambat sikit ke mungkin? Ulang sekali. Tak dengar sound dia? Dengar tak? Tak dengar ke? Tak dengar. Okay. PowerPoint tu. Cikgu Go. Cuba share entire screen tu, tickkan option untuk share audio. Mungkin okay, membantu. Okay. Ya, saya semula. Share screen. Share audio. Okay. Yes. Okay. Now we come back to here again. Hello everyone. Ada tak? I'm James here from Wakelet. Okay, ada. Huge thank you to all the educators. It's been a really, really tough time recently for everyone. And I just wanted to say from everyone at Wakelet, we really, really appreciate you taking time out of your day to learn and try new things, as well as improve the learning outcomes for your students as they work at home. So a massive thank you from all of us here over in the UK. Continue what you're doing. You are awesome. And thank you and stay safe. Yeah, begitu handsome-nya
Okay. Dia sengaja dia buat rakaman daripada UK dan mengucapkan terima kasih dan bersama dengan ni luangkan masa untuk try new thing, belajar sesuatu yang baru. Okay, tadi saya tinggal live chat, mungkin tuan-tuan perempuan rasa banyak step nak buat kan, tetapi jangan jangan kalut, jangan risau sebab Encik Azru, Sibu Azru, dia adalah yang penulis, salah satu translator daripada e-book daripada bahasa Inggeris kepada bahasa BM. Betul tak Encik Azru? Ah, ya, ya. Ya, kita boleh dapatkan e-book daripada dia, lepas tu ikut step-step tu. Dengan itu, nescaya kita dapat kuasai dengan baik. Waklik ni senang dan dia kreatif, kita boleh buat apa yang betul. Yang penting kita cuba dulu. Okay. Okay, saya share screen balik. Okay, okay, dah. Ini yang James, namanya James Davis. Follow dia. Okay, lepas tu dia kita pun banyak berhubung dengan dia. Okay, terima kasih. Okay, untuk tuan-tuan dan puan-puan, boleh isikan kehadiran di link-link yang dipaparkan. Dan pautan ini dibuka sehingga pukul 4 saja. Lepas tu sijil penyertaan akan dimasukkan ke dalam sistem carian sijil CGC di pendidikdigital.my dalam tempoh 7 hari. Jadi sabar, duduk kat rumah, tunggu nanti lepas 7 hari terdapat balas hello dengan dalam grup. Jangan risau, sijil tetap akan sampai. Okay. Okay, untuk tuan-tuan dan puan-puan, kod webinar hari ini adalah WAK0504. WAK0504. WAK itu untuk weeklet. Jadi ini untuk peringatan semula, ini bukan nombor ekor, jangan pergi ambil 0504 pergi beli. Ini adalah untuk kod webinar untuk hari ini. Saya ulang kali, WAK0504. I repeat, WAK0504. Okay. Okay, dan seterusnya kita akan kemuka kepada soalan Q&A. Sekiranya tuan-tuan dan puan-puan ada sekurang pertanyaan, boleh ditulis dengan dalam live chat yang kita ada. Dan ruang ini akan dibuka untuk 5 minit saja. Jadi, moderator akan kemukakan soalan kepada Encik Azru. Silakan. Okay. Ya. Macam mana nak isi kod tu nanti? Ha, nanti ada dalam, saya rasa dalam grup tu ada dah yang link e-book wakala dalam BM please. Encik Azru nanti minta link untuk e-book eh. boleh buka je wakala.com. Okay, wakala.com. Okay, dekat situ ada boleh download apa ni? E-book. Boleh pilihlah bahasa apa yang kita nak. Baik. Encik Azru, ada satu soalan. Apa perbezaan antara Padlet dengan Wakala? Apa perbezaan Padlet dengan Wakala? Okay, kita tengok ah. Kalau Padlet dia lebih pada kita susun-susun, sama lebih kurang yang mood board tu kan? Okay. Okay, tapi bila Wakelet ni dia lebih kepada kita boleh letak banyak lagi benda dalam tu. Dan apa ni, setiap orang dia boleh masuk seberapa banyak dia nak masuk dalam tu. Dalam kita punya koleksi. Baik, Encik Azru, saya rasa jawapan Encik Azru sudah menjawab satu soalan, iaitu ada cikgu tanya Wakelet ni percuma ada berapa limitasinya. Tadi dah Encik Azru dah jawab kan? Dia tak ada limitasi, betul tak? Ah, tak ada limitasi. Seberapa banyak koleksi setakat ni lah dia tak ada ni dan dia free. Tak okay. Baik, terima kasih. Setahu saya Padlet kalau free dia ada limitasinya. Semua ada 3 Padlet saja. Kalau tidak, kalau nak lebih dia kena delete atau upgrade. Tapi untuk Padlet dia tak ada. Betul kan Encik Azru? Betul. Ya, okay. Soalan seterusnya, bolehkah tanya link untuk menjadi student ambassador?
tadi saya lihat link tertentu sekiranya tak silap. Ha, dia ada orang cikgu berminat untuk minta link dah. Berjaya Encik Azru. Drive the race. Ini okay, link sebenarnya ada dalam ni. Jadi saya bagilah link yang untuk memudahkan. Nanti saya copy saja link, saya letak dekat sini. Nanti moderator akan letak dah. Okay. Okay, dekat situ. Klik saja link tu. Memang Encik Azru dah berjaya mempengaruhi cikgu-cikgu untuk drive the race. Memang dah, the humans are coming. Okay, kita tengok ada soalan seterusnya tak? Okay, okay. Adakah wakelet ni selamat digunakan? Contohnya scammer. Setakat ni dia selamat, setakat ni. Setakat yang saya guna ni lah. Cuma bila untuk share. Yep. Kalau untuk sharing, jangan dedahkan maklumat kita lah. Contohnya kalau dia buat yang mengenai apa ni, dia punya about me tu. Ya. Yeah. Student tu, sebab betul. Tu saya tak tunjukkan sini about me, yang student saya guna yang memang Wakelet dah bagi dah. Jadi kita bila kita share tu, kita buat share hanya orang-orang tertentu saja. Dekat share tu dia ada satu unlisted, satu lagi public. Tapi untuk program ni saya bagi yang public lah, sebab semua orang nak, sebab kami nak tengok dia punya program tu. Tapi kalau untuk cikgu atau pelajar itu sendiri kalau nak guna dalam daily life, ambil unlisted. Maknanya hanya orang yang kita bagi list tu saja, yang bagi link saja yang boleh buka kita punya Wakelet. Itu saja. Okey, terbaik. Saya rasa jawapan Sifu Azru dah menjawab soalan. Okey, tadi ada cikgu yang banyak soalan. Saya rumuskan ada satu soalan. Dia kata, tingkatan 6 boleh tak bagi murid pelajar tingkatan 6 untuk sertai student ambassador? Boleh. Asalkan umur 13 tahun ke atas. Dia tak ada bagi sebab orang dewasa pun boleh masuk, tak ada masalah sebenarnya. Sebab apa ni, dia terbuka. Yeah. Jadi siapa-siapalah. Terbaik. Tak ada masalah. Okay, saya rasa saya akan terima kasih Encik Azru untuk Q&A session ni. Saya akan tutup Q&A session ni. Lepas tu jangan pergi mana-mana dulu. Okay. Okey, jangan lupa, cikgu-cikgu jangan lupa sertai kami di Telegram group Cikgu Get Certified, iaitu link dia. Okey. Dan jangan lupa subscribe dan like Pendidik Digital MY. Subscribe, follow Cikgu Azru, Sifu Azru, follow Facebook dia. Dia banyak buat aktiviti yang boleh kata amazing. Saya banyak mengikut dia, saya juga fans dia. Dia situ saya ikut fans dia. Okay, dia yang membawa saya, dia memperkenalkan yang benda ni, platform yang sangat bermanfaat kepada saya. Dan bila saya jadi ambassador, blog saya pun ada mention nama dia, sebab dia yang membawa saya masuk sini. Okay, jadi terima kasih sekali lagi kepada Encik Azru kerana sudi meluangkan masa 8 dia. Ui, tinggalkan anda di rumah datang sini buat live dengan kita. Sangat, orang kata terharu, sangat berterima kasih kepada Encik Azru. Dan juga terima kasih kepada tuan-tuan dan puan-puan sudi duduk di depan komputer, pegang handset. Lepas tu dengar kita dua orang ni. Okey, tak apa Encik Azru dia okey, saya meletih saja. Okey, itu saja daripada kami. Okey, sekian, terima kasih. Jangan lupa subscribe dan follow dan wait for the news for next week. It will be amazing. It will be have a lot of surprise. Then it will be have gift to you all. Okey, see you next week if kalau ada peluang. Okey, see you. Terima kasih. Terima kasih Encik Azru. Okay, terima kasih. Okay, see you. Bye.